Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan laksanakan channel yang berserta dalam menjalankan pembatasan? Jika Anda yang subscribe, silakan subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Semoga sharing konten bermanfaat dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat menonton. Saudara, kita tentu pernah makan tempe sambal kecap. Keduanya merupakan makanan sebagai sumber prebiotik. Prebiotik adalah makanan, biasanya makanan tinggi serat, berfungsi sebagai asupan bakteri baik dalam tubuh manusia agar jumlahnya tetap terjaga. Kedua makanan ini adalah makanan hasil fermentasi berbahan kedelai. Sebagai asupan protein, tempe dan kecap tentu lebih baik dari daging. Masalah tempe sudah kita bahas. Dan untuk kali ini, kita akan bahas kecap, khususnya kecap manis yang biasa dibuat sambal kecap. Kita bahas kandungan nutrisi. Sebagai makanan yang berasal dari kedelai, dari 100 gram kedelai mengandung protein 34 sen, lemak, karbohidrat, dan air. Tentu saja banyak nutrisi lainnya, di antaranya ada berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, dan besi. Manfaat-manfaat dari kecap manis. Pertama, untuk meningkatkan imunitas. Adanya kandungan peptida di dalam kedelai hitam yang sangat baik dalam memerangi bahaya penyakit. Yang kedua, bikin awet muda. Kandungan antioksidan yang tinggi pada kedelai, sehingga penuaan dini dapat diminimalisir dan nampak awet muda. Manfaat kecap manis lainnya adalah mengurangi risiko penyakit ginjal. Kandungan protein tinggi melancarkan proses kerja ginjal dan memungkinkan ginjal untuk selalu sehat. Manfaat berikutnya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Kandungan antosianin dan isoflavin kecap sangat baik untuk mengurangi tekanan darah dalam tubuh. Manfaat berikutnya adalah mencegah risiko jantung koroner. Mengandung penghambat proses oksidasi kolesterol sehingga plak pembuluh darah dapat dihindari. Hal ini sangat baik untuk kesehatan jantung. Manfaat berikutnya adalah menyembuhkan darah rendah. Hal ini karena mengandung vitamin dan mineral yang tinggi, sehingga dapat menstabilkan tekanan darah. Kecap manis bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Hal ini dikarenakan kandungan serat tinggi yang akan mengeluarkan berbagai zat racun yang terdapat pada usus. Manfaat berikutnya adalah untuk memperbaiki fungsi paru-paru. Kandungan kedelai dalam kecap sangat baik dalam meregenerasi sel paru-paru. Manfaat kecap manis lainnya adalah mengobati gejala batuk. Sudah terbukti secara empirik. Untuk mengatasi batuk adalah dengan cara mencampur kecap dengan jeruk nipis. Sedang manfaat kecap untuk kecantikan adalah melembabkan kulit. Kedelai kaya akan gizi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas kulit, sehingga bintik hitam, garis halus pada kulit hilang. Tempe sumber prebiotik dan kecap juga sumber prebiotik.
makan kecap dan tempe, makan lauk kecap dan tempe kaya akan prebiotik. Terima kasih Anda telah menonton video ini.